Ha, korang yang tengok video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng. Hai, assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Hari ni saya nak share dengan korang cara yang betul ataupun cara yang mudah untuk kita ataupun korang basuh, bukan basuhlah, cuci kipas siling dengan mudah, senang, tak kotor lantai dan juga praktikal lah. Okey. So cara dia senang je. Make sure, okay kat sini macam ni. Saya dah cari, okay. Benda pertama yang korang kena ada adalah, inilah. Nampak tak benda apa ni? Ni adalah sarung bantal. Cari sarung bantal yang agak-agak korang yang dah tak pakai, yang boleh untuk korang guna untuk lelaki pas lah. Cari sarung bantal and then basahkan dulu, okay. Nak kata basah tu tak basah sangat lah, cuma korang basuh dulu, basahkan dia. And then korang perlahan bagi dia dalam keadaan lembab, okay. So, itu langkah yang pertama. So, langkah kedua dan juga benda kedua yang korang perlukan adalah tangga lah, of course tangga. Tak ada tangga macam mana korang nak panjat kan kipas siling. So, make sure tangga tu memang sesuai ataupun sampailah dekat kipas. Nampak kipas kat atas kan? So, kena ada tangga lah. Tangga. So, jom kita panjat and then kita lap dan juga kita bersihkan kipas siling sekarang. Okay, so sekarang ni memang tebal gila lah. Tebal gila dia punya habuk dekat atas kipas ni. So, cara dia macam mana? Ambil sarung bantal tadi. Korang just sarung je. Sarung je. Bilah kipas ni. Sarung je. Okay, sarung je. And then, tariklah dia punya habuk tu. So, bila korang buat macam ni, bila kipas tu akan bersih dan juga habuk tu insyaAllah tak akan terabur lah dekat dekat lantai. Okay, nampak? Buat macam ni lah. Boleh tarik sekali je pun dah boleh bersih sebenarnya. Okay, macam aku ada, so ada sikit-sikit lagi telap je lah. Okay. So, nampak? Tak ada habuk satu titis ataupun satu sepih pun yang yang terjatuh ataupun yang jatuh lah dekat atas lantai tu. Memang tak ada, elok, bersih, nampak, kilat ha. Tak ada langsung kesan kotoran. So, itulah langkah seterusnya. Buat ke semua bilah kipas and then make sure bilas lah bagi bersih balik. Takut habuk banyak sangat sebab dia lekat dekat kipas. Okay. So itulah cara yang mudah dan juga cara yang praktikal supaya kita punya lantai rumah tak kotor, senang daripada guna penyapu sawang tu kan ataupun guna bulu ayam tu. Lagi susah kita nak kena vacuum, kita nak kena bersihkan lantai pula. Yang ni guna je sarung bantal, settle, senang. Boleh bersih, kipas pun senang nak hilangkan habuk tu, okay. So kalau korang rasa video ni bermanfaat ataupun membantu korang untuk selesaikan masalah bagi hilang habuk dekat kipas tu, korang share dan juga bagi like sikit dan komen dekat bawah selama ni korang guna macam mana cara, right? So jumpa lagi anda di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel aku ni dan juga share dengan orang lain di luar sana, okay. Bye bye, assalamualaikum.